103,3. Kawan Bingkai Islami Karimata saat ini sedang berada di tempat dibunuhnya Kyai Haji Abdullah Sajjad yang merupakan ketua barisan Sabilillah ya, yang dibunuh oleh Belanda tepat pada tanggal 3 Desember 1947. Jadi beliau itu ditangkap di kediamannya, yakni di area Pondok Pesantren Anukoya, dan dibawa ke lapangan Bulu-Bulu ya untuk dieksekusi. Dan saat sedang bersujud menghadap ke kiblat, Kyai Haji Abdullah Sajjad kemudian ditembak atau dibunuh oleh tentara Belanda ya, yang kemudian tempat beliau gugur dijadikan kini dibangun sebagai monumen ya, seperti yang ada saat ini. Dan seperti apa liputannya, bisa ikuti liputan ini. Nama Kyai Haji Abdullah Sajjad tentunya tidak asing bagi masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Secara garis nasab, Kyai Haji Abdullah Sajjad merupakan keturunan dari Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Lebih tepatnya putra dari Kyai Haji Muhammad Syarkawi, pendiri Pondok Pesantren Anukoya Gulu-Gulu. Ia dilahirkan sekitar tahun 1890 Masehi. Kyai Sajjad juga turut terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, utamanya dalam membela dan mempertahankan tanah air saat agresi Belanda di tahun 1947. Ia pun tak gentar tampil sebagai ketua pasukan Sabilillah di Sumenep. Berbagai gerakan terus dilakukan untuk memutus akses kedatangan Belanda ke Sumenep. Meski pada akhirnya, Belanda tetap berhasil masuk ke Sumenep mengingat dua kekuatan. Kyai Sajjad bersama keluarga besar Anukoya pun terpaksa mengungsi ke tempat yang tersembunyi dan yang lebih aman agar tidak terdeteksi oleh Belanda. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa Kyai Sajjad dan Kyai Hazim Ilyas bersembunyi di kediaman Kyai Ahmad Bahar di Desa Kardulu. Kyai Abdullah Sajjad itu putra dari Kyai Muhammad Syarkawi dari Nyai Maria. Karena Kyai Muhammad Syarkawi itu memiliki beberapa istri yang sebagiannya itu mempunyai putra dan putri yang kemudian tinggal di Anukoya. Nah, Kyai Abdullah Sajjad ini merupakan salah satu putranya yang menempati petak tanah di daerah Late. Jadi ketika awal-awal Kyai Syarkawi itu wafat, kemudian sebagiannya pindah tempat. Ada yang Kyai Abdullah Sajjad itu di Late. Sebelum itu Kyai Ilyas di Lubangsa dan Nyai Aisyah di sini di Bojone. Kyai Abdullah Sajjad menikah dengan Nyai Sofia binti Menawar bin Ruhan. Punya putra Kyai Bashir dan yang lain-lain. Mbah saya juga ya. Kyai Sajjad ini ulama sekaligus pejuang. Beliau itu melakukan perlawanan terhadap Belanda, kontak fisik, hingga suatu saat beliau itu diharapkan mengungsi pindah keluar dari Anukoya karena kabar Belanda akan menyerang
pondok. Sebagiannya itu di sini dikosongkan, jadi santri-santri dipulangkan. Sejet itu juga mengungsi. Selang beberapa lama atas kemauan Kiai Sajjad sendiri, ia pulang dari pengungsian dan hadir memenuhi undangan Belanda yang ternyata merupakan jebakan siasat licik Belanda agar Kiai Sajjad menyerahkan diri. Hingga tepat di alun-alun kecamatan Guluk-Guluk, Kiai Sajjad dieksekusi mati oleh Belanda. Karena kabar tersiar, anaknya sudah aman, Kiai Sajjad kembali. Rupanya, ini menurut yang beredar di masyarakat ya. Jadi kabar aman itu sebetulnya intrik. Diciptakanlah kabar aman padahal sebelumnya tidak aman. Ketika Kiai Sajjad itu kembali, akhirnya ya beliau diculik habis sholat. Salat maghrib. Ada kisah yang sebetulnya tidak terekspos ya, mungkin bahwa beliau itu sempat dieksekusi di lapangan Guluk-Guluk itu dan tidak tembus, hingga akhirnya beliau itu kemudian minta sholat dulu, kemudian dieksekusi setelah sholat. Jadi perjuangannya itu luar biasa. Kesajat bahkan sempat menjadi kepala desa di grup. Beliau juga pengarang, beliau juga mengarang kitab, yaitu kitab Mandumatur Rosain. Beliau mengarang kitab, jadi ulama ya, beliau juga mulang kitab, beliau juga menjadi pejuang laskar, dan beliau juga menjadi kepala desa. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di Tugu Proklamasi yang dibangun untuk mengenang kepahlawanan dari Kiai Haji Abdullah Sajjad ya, yang bertempat di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.